Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips ya tentang kompor jos. Nah, ini kita mau ganti bagian bawahnya ya. Ini udah dol, bagian sini udah dol, ini juga udah dol, nggak bisa dikasih kencang. Jadi kita mau ganti ininya. Cuman kalau ini kayaknya yang baru kayaknya nggak ada ya sepertinya. Nah, ini udah dol, nggak bisa dikasih kencang. Nah, ini kalau dikasih kencang dia dol. Nah, ini muter nggak bisa kencang dia. Kalau dikasih kencang dol. Ini ada yang kunci 13 ternyata ya. Ada yang 13, ada yang 14, ada juga yang 15. Nah, ini kecil. Ini mereknya merek Jacqueline. Yang ini lama ini. Saya nggak tahu ini punya saya kan ada dua yang Jacqueline. Apakah ini yang lebih lama atau ini, karena kalau dari saya lihat dari modelnya ini agak aneh. Ini bagian penutup apa? Kepala kompornya sini. Ini yang ininya tipis. Sedangkan punya saya yang satunya agak tebal ya. Ini juga ada logo tulisan Cinanya. Ini. Nih. Untuk bisa lihat mungkin kelihatannya. Nah, kayak ada tulisan Cina-Cina gitu. Cina apa Korea saya nggak tahu. Nah. Ini. Ini kalau dikasih kencang dia susah agak. Boleh dibilang dol. Jadi ya saya mau ganti. Nah, ini karena ini kebetulan setahu saya nggak ada yang jual begini baru, makanya ini saya cari-cari yang bekas-bekas saja untuk saya ambil ininya aja, karena ini kompornya udah rusak, banyak yang udah rusak kayak gini nih, udah rusak semua, udah jebol, udah buntu. Nah, saya ambil ininya. Makanya kalau teman-teman yang punya kompor begini ada yang rusak, jangan langsung dibuang, simpen dulu, kadang-kadang ada sesuatu yang kita butuhkan kalau ada yang kompor-kompor yang rusak. Tinggal ganti. Nah, ini nggak bisa dikasih kencang. Nah, ini sudah dol. Jangan lupa juga siapkan seal tape. Nah, bagian sini juga udah dol ini. Ini dratnya udah los. Nah, bagian sini juga udah. Kalau dikasih ini dia nggak bisa kencang juga. Kasih ini dia susah kencang juga. Nah, jadi harus diganti ini aja. Saya ambil seal tape dulu.
seperti ini. Ada ringnya yang kita bisa ambil. Karena nyari ring yang lebar begini agak susah. Yang kecil biasanya adanya yang lebar seperti ini. Agak susah kalau yang ini tipis. Jadi pas-pas memang karena memang ini ring untuk kompor begini ya. Jadi kalau nyari-nyari di toko-toko ini ya agak susah. Jadi kalau ada yang seperti ini, nggak apa-apa kita ambil. Kita simpan aja. Jadi kalau teman-teman punya kompor-kompor bekas begini, jangan langsung dibuang. Kadang-kadang ada sesuatu, part-part kompor yang kita butuhkan, kita bisa pakai. Jadi jangan buru-buru dibuang kalau ada yang ini. Karena ini agak ini ya, sudah sepertinya yang ini juga agak dol. Kita bisa pakai lem besi. Yang penting lemnya hati-hati aja ya, jangan sampai kena bagian yang untuk masuknya minyak ya. Ngelemnya bagian sini aja, nggak usah takut, nanti tetap suatu saat kalau kita mau buka, mau bersihkan tetap bisa dibuka kok. Kalau susah dibuka nanti kita bisa panasi pakai gas. Nanti kita tunggu kering. Sudah itu kita ini kita tes. Karena ini kebetulan sudah azan, jadi saya mau istirahat, break, mau sholat dulu. Dan ini nanti sekalian saya ganti spuyernya. Jadi begini ya, teman-teman, kalau misalkan ada yang ini bagian sininya yang rusak atau bagian ini yang dratnya sudah rusak, teman-teman bisa ganti pakai kompor dari kompor-kompor yang lain ya. Jadi part-part kompor lain seperti kompor-kompor ini yang udah rusak ini, jangan buru-buru dibuang, nanti kadang-kadang ada sesuatu yang kita butuhkan komponennya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk tesnya mungkin akan saya buatkan di video selanjutnya ya, bukan di video ini ya.